Ini buat kamu. Buat ganti uang servis sama lebihnya. Saya terima uangnya. Soknya masih empuk kan? Iya, Kang. Boleh saya lihat surat-suratnya? Pokoknya saya jamin, motor ini aman, nyaman lagi, irit. Pokoknya kalau ada apa-apa, tinggal balik aja ke bengkel ini. Iya, mesin gak ada yang bocor, kelistrikan normal. Pokoknya si Akang tinggal pakai aja. Jadi mau dilepas berapa, Kang? 5 juta. Oke, Kang. Deal 5 juta. Awas kalau tiba-tiba ngilang. Iya, nggak bakal kemana-mana. Awas. Uangnya sudah saya transfer. Sudah masuk ke rekening Akang. Iya, Kang. Terima kasih. Semoga motor ini bermanfaat buat Akang. Iya, Kang. Iya, mudah-mudahan awet. Iya. Boleh langsung dibawa pulang motornya? Iya, Kang. Ini surat-suratnya, Kang. Ini BPKB-nya. Ini STNK-nya. Ini helmnya. Boleh saya pinjam? Nanti saya balikin. Nggak usah dibalikin. Buat Akang aja. Hitung-hitung bonus dari saya. Oke, Kang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kan mau nganterin kamu ke tempat kursus. Ois bukan mau kursus, Ois mau ke kampus. Astagfirullahaladzim. Saya senang dan lega, motor yang tadi bisa laku. Iya, saya juga senang. Soal rencana ke depannya, saya jadi mau bisnis konveksi. Iya, Bun, nggak apa-apa. Yang namanya bisnis atau usaha itu pasti ada prosesnya. Saya ingat waktu dulu masih kerja serabutan, disuruh orang. Tapi sekarang alhamdulillah punya bengkel sendiri. Ya, walaupun ala kadarnya, tapi saya nikmati prosesnya. Iya, ternyata memang sulit. Waktu saya bisnis jual beli motor bekas sama kamu, mungkin hasilnya nggak seberapa. Tapi pengalamannya luar biasa. Ah, jangan kemana-mana, Ois gak akan lama. Iya. Ois cuma mau bayar sama store berkas. Iya. Awas. Saya bingung sama hari ini. Bingung kenapa? Tadi Parman kesini, mukanya kusut banget. Ngelamun. Ditanya, ngejawabnya gak serius. Parman kenapa? Dia cemburu sama Lilis. Apa-apa. Kalau mau nunggu, ruang tunggunya ada di sana. Saya di sini aja.
bagi saya, kesehatan mental dan pikiran itu lebih penting. Ini buat kamu. Buat ganti uang servis sama lebihnya. Saya terima uangnya. Mudah-mudahan berkah. Iya, buat jajan Bombi sama adiknya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi kalau kamu jadi pergi ke Bandung, gimana hutang saya? Halo? Orang yang tadi jadi mau ke warung kamu. Jadi? Oh. Aa, kenapa? Di? Ya, Tante? Beliin saya lotek. Berapa? Buat saya satu, pedes. Buat Bibi satu, terserah. Ya. Bi? Ya, Tante? Sapunya nggak usah diajak-ajak. Maaf, saya lupa. Punten, Kang. Ya. Maaf, ban motor saya kurang angin. Yang depan apa belakang? Kalau ban depan mah cukup. Ban belakang kurang angin. Iya, tambah angin, Kang. Motornya bagus. Unik, Kang. Ah, biasa aja, Kang. Berapa, Kang? 2.000. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, motor Budi udah laku lagi. Laku? Iya. Ah, dapat komisi lagi atuh. Iya, kebagian 700.000. Itu sudah termasuk jasa perbaikan sama komisi buat AA. Alhamdulillah. Mau sekalian nyicil hutang ke Budi, kira-kira bayar berapa ya? Kasih aja 300 dulu. Iya. Yang 400-nya buat Nima.